Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pemirsa Ebitmr Channel. Nah, pada hari ini Ebitmr Channel berkunjung ke tempat wisata Candi Pematang Jering ya. Jadi Candi Pematang Jering ini terletak di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Nah, teman-teman, sebaran candi ini ternyata hampir sepanjang Sungai Batanghari. Jadi dari hilirnya di Candi Orang Kayu Hitam sampai nanti ke hulunya ke Candi Dharmasraya ya, daerah Dharmasraya sudah masuk ke Sumatera Barat. Nah teman-teman, Candi Pematang Jering ini ditemukan oleh seorang yang berada di desa Pematang Jering, yaitu sekitar tahun 1991, dan ini adalah bekas kebun karet orang di sini yang bernama Pak Gawi ya. Nah, kemudian pada tahun 92 dilakukan ekskavasi dan bertemulah bentuk candi dan batu bata, sebaran batu bata seperti yang terlihat di belakang ini. Nah, teman-teman ingin tahu kelanjutan bagaimana Candi Pematang Jering ini? Ayo kita eksplor sekarang juga. Nah teman-teman, disinilah Candi Pematang Jering. Saya sudah berada di dalam pagar Candi Pematang Jering ini ya. Ini kira-kira ukurannya sekitar 8 x 15 meter ya. Nah ini batanya sudah tidak utuh lagi, sudah hancur berkeping-keping, dimakan usia. Dan batu bata yang utuh kayaknya sudah diberi tempat lain, supaya nanti waktu pemukaran bisa dilakukan dengan baik. Nah, kita tidak bisa melihat wajah seutuhnya dari candi ini seperti apa. Cuman dari ekskavasi yang pertama, dari penelitian pertama, ini dikatakan candi termasuk candi Buddha. Kita berharap ya Candi Pematang Jering ini bisa nanti dilakukan pemukaran dan bisa menjadi tempat tujuan wisata di daerah Kabupaten Muara Jambi juga, Kecamatan Jaluko. Nah, candi ini letaknya tidak berapa jauh dari Kota Jambi, sekitar 10 km dan dekat dari bantaran sungai. Nah, sebelum masuk ke bantaran sungai itu ada sedikit kanal atau sungai kecil yang menghubungi candi ini ke Sungai Batanghari.